Halo, kembali lagi bersama saya. Dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan creative mode di Minecraft Trial versi Windows. Ini A-nya sama D-nya itu besar, sisanya kecil. Nah, setelah masuk seperti ini, masuk ke lokal. Lalu kalian cari folder package atau package ini. Nah, di sini kalian cari folder microsoft.minecraft.wp ini. Ini dia. Kalian klik lalu menuju ke local state. Kemudian menuju ke games, ke com.mojang Minecraft World, dan di sini kalian tempelkan. Nah, di sini sudah selesai, sudah tertempel di sini di folder Minecraft trialnya. Oke, di sini saya akan coba di Minecraftnya. Oke, di sini saya sudah berada di dalam Minecraft-nya. Tapi di sini saya menggunakan Minecraft biasa, bukan Minecraft Trial. Tapi ya tetap work di Minecraft Trial versi Windows. Ya, tetap work.
Saya juga sudah mencobanya di Minecraft Real di laptop kakak saya. Cuman ya seperti itu, hasil videonya kurang bagus. Sudah saya rekam ulang juga kurang bagus. Jadi ya udah, saya praktekkan di Minecraft saya ini di sini. Oke. Kalian tinggal klik play, lalu di sini ada world 3 nanti. Nah, kalian klik aja. Itu emang tulisannya bertahan hidup. Kalian masuk saja. Nah, setelah masuk nanti di Minecraft Realnya itu masih tetap dalam mode survival seperti ini. Tapi agar bisa ke kreatif mode, kalian tinggal klik slash atau T, lalu ketikkan slash game mode C, yang C. Nah, ini akan otomatis menuju ke kreatif mode. Dan ini juga berhasil di Minecraft Real di world yang sudah saya berikan tadi. Nah, ini kalian bisa ambil apa aja di dalam inventory. Juga kalian itu juga bisa nge-cheat, misalnya slash time set. Misalnya ini time set day. Nah, ini juga berhasil. Dan kalian juga bisa explore world dengan kreatif mode di Minecraft Real. Seperti itu untuk tutorialnya, dan ini work di Minecraft Real versi Windows. Asalkan stepnya ya benar lah, mengikuti step dengan benar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan diklik like, comment, dan share. Jika video ini tidak bermanfaat, silakan dislike. Sampai jumpa hingga pada video berikutnya. Sampai jumpa.